Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang ataupun game penghasil saldo dana gratis nih bosku. Nah, buat kalian yang ingin dapetin saldo dana gratis cuma modal HP dan cuma memakai satu aplikasi saja, kita bisa mendapatkan saldo dana gratis dan kalian bisa menarik setiap harinya bosku. Nah, tentunya kalian pastikan tonton dulu video ini sampai habis agar bosku tidak salah paham. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar bosku dari channel ini bosku. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar bosku tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru yang kami upload. Oke, kita langsung aja masuk. Buat kalian yang penasaran seperti apa aplikasinya dan bagaimana cara membereskan misinya agar bisa mendapatkan saldo dana gratis dari aplikasi ini, oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya. Oke, untuk nama aplikasinya yaitu Daily Berita bosku ya. Kita cuma aplikasi ini menyediakan artikel berita-berita terbaru, terupdate, dan bukan cuma bisa membaca berita saja atau mendapatkan berita-berita terupdate dari aplikasi ini, tapi bosku bisa dapetin saldo dana gratis dari aplikasi ini bosku. Nah, jadi jangan skip-skip dulu bosku ya agar kalian tidak salah paham. Nah, buat kalian ingin dapetin dana kaget gratis ataupun giveaway dari channel ini, yuk tekan tombol like-nya sebanyak-banyaknya dan komentar sebanyak-banyaknya ya, beserta nomor dana ataupun nomor e-wallet kalian. Nanti kalau kalian terpilih mudah langsung dikirim tanpa dihubungi ya bosku ya. Nanti ketika kalian terpilih sebagai pemenang giveaway, itu nanti langsung mimin transfer sesuai nomor dana yang kalian kirim ke komentar video ini. Nah, fungsi giveaway itu adalah untuk ucapan terima kasih buat kalian bosku ya. Jika tidak ingin ikutan giveaway, tidak masalah juga. Oke, buat kalian yang ingin download si aplikasi ini, silahkan kalian bisa langsung klik aja link download yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini teman-teman. Nanti kalian klik aja, nanti bosku bakal diarahkan ke Google Play Store atau ke website untuk mendownload aplikasi ini secara manual. Oke, ketika kalian baru pertama kali membuka si aplikasi ini, nanti teman-teman bakal mendapatkan halaman seperti ini ya. Nah, lalu kalian bisa pilih nih ya, kategori konten berita yang ingin kalian cari. Nah, kalau kalian tidak ingin memilih, kalian bisa langsung klik aja di menu melompati. Kita klik seperti ini, lalu kita klik saat nyalakan apa ya, lokasi. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah berita teman-teman ya, berita terbaru, berita Indonesia, dunia, bisnis, teknologi, di sini lengkap bosku ya. Nah, tapi di sini kalian harus mendaftar dulu buat kalian yang baru mendownload si aplikasi ini. Nah, caranya bagaimana Min? Nah, caranya kalian bisa langsung klik aja di menu aku yang berada di bawah pojok kanan bosku. Kalian bisa langsung klik aja, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini, lalu klik di menu login. Kalian bisa klik seperti ini. Nah, kalian bisa langsung login menggunakan atau daftar menggunakan akun Google. Artinya ini akun Gmail ya guys ya. Kalian bisa langsung klik aja logo Google yang di sini, lalu kalian bisa pilih akun Gmail yang ingin kalian koneksikan di aplikasi ini. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah mendaftar. Nanti kalau sudah mendaftar, kalian bisa lihat aja di atas ini. Ini adalah merupakan tanda ketika pendaftaran kita berhasil. Jadi cuma seperti itu untuk cara daftarnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Min cara dapetin saldo dana gratisnya Min dari aplikasi ini? Nah, tentunya bosku harus membereskan tugas-tugas ya di aplikasi ini. Ya, ibarat kita kerja online bosku ya. Jadi kita bisa dapetin dana gratis dengan modal game saja ya. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja di menu uang yang ada di bawah. Di sini ada logo uang.
kalian bisa langsung klik aja bosku. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini adalah tampilan tugas-tugas yang bisa kalian beresin setiap hari, yang dimana nanti ketika kalian membereskan satu persatu misi yang ada di aplikasi ini, teman-teman nanti akan dapatin yang namanya poin. Nah, untuk pengguna baru itu langsung dapat 10.000 koin bosku. Nah, 10.000 koin ini berapa min kalau dirupiahkan? Nah, kalau dirupiahkan itu udah kelihatan di atas bosku ya, 100 rupiah. Nah, jadi kalian cukup kumpulin poin sebanyak-banyaknya agar bisa cepat untuk mengklaim dana gratisnya. Nah, untuk misi pertama apa min? Nah, misi pertama di sini bosku bisa absen harian ataupun check-in harian. Nah, misi absen harian ini kalian bisa beresin satu kali sehari. Nah, contoh seperti kita di sekolah bosku ya. Kalau kita di sekolah itu kita bisa absen satu kali sehari bosku ya. Sama dengan aplikasi ini, misinya absen harian. Nah, untuk misi absen hariannya itu di mana min? Nah, di atas teman-teman ya. Kalian bisa langsung klik aja di menu masuk di sini. Kalian bisa klik. Nah, secara otomatis kita mendapatkan 100 poin. Nah, lalu kita bisa langsung gandakan 100 poinnya pun bisa dengan cara klik di menu koin emas ganda. Kalau tidak ingin menggandakan koin ini, bisa kalian klik tanda silang yang berada di atas teman-teman. Nah, itu untuk misi pertama. Misi kedua di sini teman-teman bisa menonton video iklan yang dimana nanti kalian bisa dapetin 200 poin per satu video iklan yang bisa kalian dapetin. Jadi satu iklan, satu video iklan yang kalian tonton nanti kalian bisa dapat 200 poin. Lumayan teman-teman. Nah, caranya untuk menonton iklannya, kalian bisa langsung klik aja logo yang saya tandai atau logo koin yang ini ya. Kalian bisa klik seperti ini. Nah, nanti teman-teman itu akan diarahkan menonton iklan. Lanjut ke misi ketiga, di sini ada macam-macam aplikasi seperti Lazada, EasyCash, Cbank, Snack Video, dan lain-lain. Nah, untuk misi ketiga ataupun tugas ketiga ini teman-teman disuruh ya mengerjakan menginstal aplikasi yang tersedia di aplikasi ini. Nah, contoh di sini untuk membereskan atau menginstal aplikasi yang di sini, pastikan kalian belum pernah menginstal aplikasi sebelumnya di perangkat handphone kalian. Nah, misal kalian udah pernah nih download aplikasi Snack Video di bulan kemarin. Nah, artinya ketika kalian menginstal aplikasi ini lagi ya, yang pernah kalian install lagi di aplikasi ini untuk dapetin beresin tugasnya, itu kalian tidak akan dapetin poin. Jadi syaratnya kalian belum pernah menginstal aplikasinya. Nah, misal di sini Snack Video kita dibayar 11.000 koin teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pastikan aja di sini ya, udah disuruh step by stepnya, bisa kalian ikuti aja. Nah, step pertama di sini kalian unduh aplikasi, klik di menu Go ini. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke Google Play Store untuk menginstal aplikasi ini. Kalian install, kemudian kalian bisa pergi ke poin kedua, buka aplikasi Snack Video dari halaman ini dan gunakan atau masuk di aplikasi itu selama 3 menit. Lalu jika kalian sudah beresin poin 1, poin 2, kalian beralih ke poin ketiga. Di sini poin ketiga di sini disuruh dikembali ke halaman untuk menerima koin. Jadi kalian bisa beresin teman-teman. Jadi semakin banyak kalian menginstal aplikasi di sini, bayaran install aplikasi di sini itu cukup mahal. Kita bisa cepat untuk dapetin dana ataupun bisa narik cash ya. Nah, kemudian di sini ada logo Telegram nih. Nah, jadi kalian bisa gabung ke grup Telegram resmi aplikasi ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena di dalam grup Telegram ini itu ada informasi seputar bukti penarikan dan lain-lain. Jadi kalian bisa masuk, karena sudah banyak juga anggota-anggota yang sudah bermain di aplikasi ini masuk ke grupnya. Nah, cara untuk masuk ke grupnya, bisa kalian masuk klik aja logo Telegram ini. Nanti teman-teman bakal diarahkan langsung masuk ke grup Telegram ya. Pastikan kalian sudah install aplikasi Telegram dulu teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk misi terakhir kalian bisa yang namanya undang teman. Di sini ada hadiah sampai 7 juta atau ratusan juta teman-teman ya. Kita bisa langsung klik aja logo yang undang teman dapat ini ya. Kita bisa klik. Jadi selain kita bisa beresin tugas-tugas di aplikasi ini, kita juga bisa yang namanya undang teman-teman ya.
Oke, di sini kalian bisa undang temannya tentunya guys ya. Nah, di sini kalian bisa dapetin poin hadiah jika kalian mengajak teman untuk mendaftar atau mendownload aplikasi ini melalui link tautan undangan kalian. Nah, cara untuk mengundang temannya untuk mendapatkan tautan undangan, kalian bisa langsung klik aja di menu undang teman ya. Nanti kalian bisa share ke media sosial, nanti ketika ada yang mendaftar dengan link kalian, nanti kalian bakal dapatin reward hadiah koin. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak kita mengundang teman, semakin banyak juga nanti poin yang kita hasilkan. Nah, di sini ada peringkat 1, dia sudah mengundang 12 orang, dia sudah dapat poin ya guys ya. Nah, poin yang dia dapat itu dari undang teman akan masuk ke saldo akunnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk misi pada aplikasi ini cukup simpel ya. Nah, kemudian kita bakal langsung lanjut ke cara melakukan penarikan di aplikasi ini. Oke, kita akan keluar dari misi ini teman-teman. Nah, kita langsung keluar saja. Yap, di sini nanti ada menu withdraw teman-teman. Ini kalian bisa langsung klik aja untuk pergi mengklaim dana kagetnya. Nah, untuk minimal penarikan atau minimal klaim dana kagetnya itu Rp1.500, Rp3.000, Rp5.000, dan paling besar Rp20.000. Nah, kemudian di sini teman-teman, nanti ketika kalian sudah memiliki 30.000 koin, kalian sudah bisa mengklaim dananya Rp3.000. Nah, sebelum kalian melakukan penarikan atau mengklaim dananya itu, kalian pastikan untuk mengikat nomor dana terlebih dahulu. Nah, caranya kalian bisa scroll aja ke bawah. Di sini kalian bisa langsung masukin di sini untuk nomor dana kalian. Nah, jika sudah, kalian bisa baca aturan penarikan tunainya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk cara menariknya bosku. Nah, jika kalian tertarik untuk memakai aplikasi ini untuk mendapatkan dana kaget atau mendapatkan uang secara gratis, silahkan kalian coba aja bosku. Dan untuk si aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Oke, sampai di situ dulu untuk review yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.